back to my channel. Okay, hari ini kita mau unboxing kursi bayi. Jadi setelah aku cari-cari lewat review, aku baca-baca di artikel juga, di berbagai blog, di marketplace juga tuh, akhirnya pilihan kursi bayiku tertuju pada Mecher by Sugar Baby. Nah, yuk Mbak Bahara bantuin Bunda yuk. Sekarang bantuin. Jadi ini my chair by Sugar Baby itu 6 in 1 apa aja? Mungkin nanti kita coba ya. Ada nampan. Ini nampan kedua. Ada harness sama manual book, bukan manual book ya. Ini manual brosur gitu. Ini ada 4 yang gede yang harus kita keluarin. Jaga di sini dulu. Ini sini. Nanti nggak kelihatan kameranya, nggak kelihatan. Ini part yang besar, ada kursinya sama si mejanya. Yuk, dan udah nggak ada lagi ya, ini udah dipakai anak aku buat mainan. Ini udah kosong. Nah, di mana kaki-kaki kursi bayinya? Coba kita mungkin ada di dalam sini. Ini mejanya. Ini nanti buat dudukan kakinya gitu. Jadi kalau udah toddler atau udah usia 3 tahun ke atas mungkin ya, atau 2 tahun ke atas tuh bisa dipakai. Jadi ini untuk pijakan kaki. Ini kursinya, tempat duduknya. Ya, di mana ya? Kok nggak ada? Nah, ini nggak ada ya? Ternyata ada di baliknya. Gendis, permisi. Ada di bawahnya. Tadaa. Jadi ini emang simpel banget, bisa dibawa-bawa pergi juga, dimasukin ke mobil nih. Berarti kan ringkes ya, maksudnya efisien lah kalau kita mau bawa-bawa keluar kota, mau bawa bepergian. Terus nanti kaki-kakinya tinggal ditaruh di sini. Nah, sekarang kita mulai merakit kursinya untuk dijadikan kursi makan. Ayo, teman-teman. Ini juga di sini dulu ya. Harness buat perut biar safety gitu waktu dipakai. Ini beban kursi ini yang aku baca itu bisa sampai beban 50 kilo, jadi aman lah untuk toddler untuk sampai 5 tahun, 6 tahun ke atas gitu. Kayak gini. Nah, oke Gendis, kita pasang kursi kakinya, kaki kursi bayinya. Ini ada kunciannya. Oh no. Wah. Sekarang kita ambil kursi kaki ini. Karena aku nggak mau pakai terlalu tinggi, jadi aku ambil 4 kaki meja aja. Bisa berapa kaki? Ini bisa berarti 1, 2, 3, 4. Ada 8 kaki. Bisa tinggi 4 atau 6? 4 atau 6?
kaki yang terakhir. Aku keluarin buat masuk ke bantal atau sandaran kursinya. Ini udah keluar. Lumayan hafal tanpa melihat brosur manual brosurnya. Tapi kalau kalian belum tahu atau belum paham, manual brosur ini membantu banget sih untuk kita merakit si kursi bayi. Ini dapat harness, dua harness lain. Ini kursinya fungsinya untuk booster chair. Jadi kalau punya kursi biasa, ini nggak usah pakai kaki, tinggal taruh di atas kursinya. Terus kita pasang harnessnya biar nyatu atau menempel, nggak menempel ya, dipasangin biar aman. Biar nggak jatuh. Kita dapat nampan yang lain, nampan meja yang lain. Fungsinya apa, Mbak Era? Ini kan kakinya kotor, tinggal diangkat, cuci lagi. Kita juga dapat roda, fungsinya juga kayak baby walker mungkin ya. Jadi nanti dipasang di sini. Nanti misalkan kita lagi apa ya? Misalkan aku lagi gambar atau ngerjain sesuatu biar si baby enggak rewel, juga enggak bisa gendong terus, kan bisa digorong-gorong. Dan mungkin segitu dulu video unboxing kali ini. Kenapa aku pilih Mecher Sugar Baby? Karena mungkin harganya yang lebih terjangkau, fiturnya juga lengkap, fiturnya bisa dari baby chair jadi toddler chair, jadi booster chair, juga bisa jadi semi baby bisa semi baby walker juga gitu. Jadi aku pilih si Mecher Sugar Baby. Yang warna abu-abu ada 3 warna yang tersedia. Nah, untuk link pembelian baby chair ini kalian bisa cek di caption atau deskripsi video ini.